ya. Hari ini sudah siang, selamat petang. Sudah lama tak buat video. Jumpa lagi dengan saya ini di Eko Dapurku ya. Hari ini saya akan ini saya akan goreng pisang ya. Ini saya akan masak atau menggoreng pisang. Macam ini pisangnya. Saya sudah potong. Dan saya sudah masukkan tepung macam ini, saya perlihatkan lebih dekat. Ini saya punya tepung buat roti itu ya. Goreng pisang, pisangnya ini pisang langka ya. Oke, sekarang saya akan masukkan dan goreng ya. Oke, mari saya akan masak untuk menggorengnya ya. Saya akan tunggu sekejap karena apinya sudah sangat panas, terlebih panas. Oke, sekarang saya akan masukkan satu-satu pisangnya. Goreng sedikit saja ya. Sudah terlihatkan, saya buka kamera lebih terang. Misalnya, ini. Pisang goreng yang sangat simpel. Goreng. Oke, ini sekejap lagi sudah mau siap pisangnya ya. Saya akan angkat sekejap lagi. Pisang goreng. Hasilnya sangat cantik. Saya akan tunjukkan pisang gorengnya sangat cantik. Apa yang dikirim? Kita mau aku kirim. Ini hasilnya. Pisang goreng saya sangat cantik, sangat sedap. Ini ialah pisang nangka ya, macam ini. Saya perlihatkan dekat kamera. Sangat cantik dan senang saja. Guna tepung roti untuk buat roti itu, lepas itu taruh air sedikit dan goreng saja ya. Oke, mari saya akan taruh sini dulu untuk sejuk. Loh ya, hasilnya pisang goreng. Ini hasilnya, saya akan cari. Sangat sedap. Sangat crunchy ya. Tepungnya itu rasanya sangat crunchy dan sedap. Goreng pisangnya. Sangat cepat, sangat senang digoreng dan sangat sedap ya.
Oke, terima kasih. Jumpa lagi besok ya. Saya akan buat video lagi. Mungkin di rumah saya pun akan buat video. Ini karena berada di kedai tempat kedai ya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.